Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhtasadin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemurahan darinya kita bisa bertemu kembali, bermajlis kembali dalam majlis zikir pagi ini. Dan kita harapkan dengan majlis semacam ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kebahagiaan kepada kami di dunia dan juga berikan kebahagiaan di akhirat dengan jagalah kami dari azab neraka. Tidak lupa kita juga bersolat untuk nabinya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita menjadi pengikut beliau yang baik, yang setia, yang menerima, tidak mengada-ngada dalam rangka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tetap pada pembahasan sifat solatin Nabi. Kita pilih salah satu karya dari karya ulama, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita pilih karya beliau, urutan-urutannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan. Al-jahru wal-israru fil-qira'ati fi solatil lail. Jahr, mengeraskan, wal-israr, pelan, fil qira'ah, dalam membaca, fi sholatil lail, ketika sholat malam. Wa
amma fi salatil laili fakana taratan yusiru. Adapun salat malam terkadang beliau pelan. Baik. Wa taratan yajharu, mengeraskannya. Ini di catatan kaki belum mengatakan wa amman nawafilu bin nahari falam yasihu angu fiha israrun wala ijharun. Adapun kalau nanti sholat sunnah siang hari tidak ada hadis sahih, baik pelan atau keras. Wal adhar anu kana yusiru fiha, yang lebih nampak, lebih kelihatannya lebih memungkinkan adalah pelan ini. Wallahu alam. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi Abdullah ibni Hazafa wa huwa yusalli bin nahari wa yajharu faqala la. Dia melewati sahabat Abdullah bin Hudzafah salat siang hari keras bacaannya. Faqala ya Abdullah sami Allah. Wala tusmi'na. Allah telah mendengar, jangan kau berdekatkan kepada kami. Jadi dohirnya suruh pelan. Wa hadis laisa biqawi. Meskipun apa? Hadis ini katanya tidak terlalu kuat. Namun dohirnya adalah, ini meskipun tidak tegas, tapi dohirnya adalah pelan. Kalau siang hari, kalau malam hari kadang pelan, kadang keras. Wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti yasma'u qira'atu man fil hujrati. Kalau beliau membaca bacaan salat di rumah, maka bisa mendengar bacaannya orang-orang yang di kamar, di tempat beliau salat, di ruangan yang beliau salat. Wa kana rubbama, dan mungkin terkadang juga rafa sautahu aksar min dalik, lebih keras lagi terkadang. Jadi kadang-kadang enggak terlalu keras sehingga yang di kamar dengar, di luar kamar enggak dengar. Tapi terkadang ditambah lagi volumenya. Hatta yasma'ahu man kana ala arisyi ai kharijul hujrah, sampai didengar oleh orang yang di luar ruangan. Artinya lebih keras daripada yang pertama. Wa bidzalika amara Abu Bakrin wa Umar. Dengan demikian, yaitu intinya tengah-tengah. Intinya keras tapi enggak terlalu keras. Ini beliau memerintahkan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Wa dzalika hina ma kharaja lailatan fa ida huwa bi Abi Bakr radhiyallahu anhu yusalli. Yang demikian itu tatkala beliau keluar suatu malam, maka dia ketemu Abu Bakar sedang salat. Yafid saut min sautihi. Jadi melankan suaranya, enggak keras. Dan itu masuk kebiasaan Rasulullah adalah keluar berkeliling melihat-lihat. Wa marra bi Umar ibn al-Khattab, juga melewati Umar bin Khattab, melewati Abu Bakar salatnya pelan. Melewati Umar sholatnya radhiyallahu anhu wa yusalli rafian sautahu, mengangkat suaranya keras. Yang satu pelan sekali, yang satu keras sekali gitu. Falam ijtama'a indan nabi, tatkala keduanya bersamaan dengan nabi, kumpul dengan nabi,
ini qala ya Abu Bakrin marartu bika wa anta tusalli tahfidhu min sautik. Wahai Abu Bakar, aku melewati kamu, kamu sedang sholat, memelankan suara kamu, pelan suaramu. Qal qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memperdengarkan kepada siapa yang aku berbicara dengannya, berbisik dengannya, bermunajat dengannya ya Rasulullah. Jadi aku sudah memperdengarkan kepada Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mendengar kan. Perlahan kan enggak cukuplah dalam bahkan ini apa? Dalam hati Allah tahu. Namun demikian ternyata nanti Rasulullah menganjurkan agak keras. Benar pelan Allah tahu, benar tanpa suara Allah tahu. Namun jangan ditabrakkan dengan syariat mengeraskan suara, baik azan, baik imami, dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang orang itu dalilnya benar, tepat, tapi kadang diterapkan pada yang kurang pas gitu. Seperti ini. Jadi alasannya sudah Allah kan mendengar. Apa perlunya keras? Ini kadang-kadang mungkin dalam kondisi tertentu benar, tapi tidak benar dalam semua kok kondisi. Buktinya ini ketika Abu Bakar mengatakan seperti ini, nanti dinasihat Rasulullah intinya agak dikeraskan. Ini sekali lagi kadang-kadang orang bawa kebenaran, namun dia salah kalau menggunakan kebenaran tadi atau kaidah tadi. Ya benar Allah mendengar dalam hati kita, tapi kalau sholat kita mulutnya menutup, hatinya yang membaca, ya tidak benar kan. Ini sekali lagi demikian. Dan banyak hal kita dapati orang salah paham. Ketika hadis Rasulullah, di jasad itu ada suatu sekumpal daging, sekerat daging, kalau bagus yang lain bagus, kalau jelek yang lain jelek. Atau hadis yang lain, takwa itu di sini, dada. Akhirnya orang yang penting hatinya baik. Ada yang pokoknya hatinya baik, enggak ganggu orang, enggak sholat, kalau mabuk di rumah, di kamar, dan sebagainya, enggak apa-apa, yang penting kan enggak ganggu orang. Ini pemahaman yang salah. Atau yang lainnya berimana amal a'malu bin niat. Hadis Rasulullah, amal itu tergantung niat. Ya benar. Tapi kalau maksiat, enggak masuk dalam hadis ini. Kita korupsi untuk dibagikan kepada fakir miskin, enggak boleh. Kan innamal a'malu binniyat. Ya, iya. Namun enggak berlaku. Yang berlaku innamal a'malu binniyat al-ibadah wal-mubahat. Ibadah atau mubah lah. Kalau ibadah itu tergantung niat. Kalau ibadah tergantung niat. Sholat niat jadi puji, jelek dapatnya. Sholat lihat Allah dapat kebaikan. Karena sholat ibadah tergantung niat. Baik mubah juga tergantung niat. Beli pisau untuk apa? Untuk kepentingan yang wajar, tidak apa-apa. Beli pisau untuk ya nanti kalau ada kepentingan kesempatan merampok. Ya tergantung imanan lama lebih niat, tidak boleh. Dan sekali lagi kadang-kadang orang berdalil dengan dalil yang benar tapi maksudnya salah. Kisah yang lain terkenal, Ali bin Abi Thalib kan dibangunkan malam oleh Rasulullah biar sholat malam. Dengan ya hati kita kan di tangan Allah. Ya benar, jiwa kita di tangan Allah. Tapi bukan berarti menolak untuk dibangunkan, dianjurkan. Rasul akhirnya agak kecewa sambil membaca firman Allah Ta'ala, "Wakana al-insanu aktsara syai'in jadala." Kebanyakan manusia dalam banyak hal itu membantah. Tapi kembali ke masalah, jadi hati-hati, dalil itu benar, namun kadang-kadang penerapannya kurang pas, hati-hati.
Waqala li Umar. Kemudian beliau mengatakan kepada Umar, marartu bika wa anta tusalli rafian sautak. Aku melewati kamu, kamu sholat keras suaranya. Engkau angkat suaramu. Faqala ya Rasulullah auqid al-wisnan. Ala uqid al-wisnan. Ya Rasulullah, aku itu menghilangkan rasa kantuk. Wa atrudu syaitan, aku mengusir syaitan. Jadi kalau pelan itu syaitan masuk, kalau keras itu syaitan. Ya aku fokus pada bacaan gitu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Aba Bakr, irfa min sautika syai'a. Wahai Abu Bakar, keraskan suaramu sedikit. Tambah keraskan sedikit. Artinya volumenya tambah. Faqala li Umar, mengatakan kepada Umar, ihfid min sautika syai'. Pelankan, kurangi volume suaramu sedikit. Nah, taib. Keras, pelan, secara umum kita paham. Namun nanti kalau dalam jamaah, maka keras pelannya mungkin dipengaruhi oleh ruangan. Kalau sendirian, misalkan sholat di lapangan gitu, ya gak usah terlalu keras. Sholat malam di sawah gitu. Tapi ya jangan terlalu pelan sehingga orang gak dengar. Namun nanti kalau jamaah, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Jamaahnya banyak sekali, satu masjid full, 10 sob, gak pakai pengeras suara, bacanya terlalu pelan, ini gak benar. Usahakan jadi kerasnya ketika ruangan kecil dan kerasnya ketika ruangan besar tentunya beda. Yang penting bagaimana nyamannya jamaah. Jadi kalau misalkan jamaah masjid, jamaahnya cuma 2-3 orang, dianggap ngimamnya 1000 orang, ya akhirnya kurang pas. Demikian juga banyaknya satu masjid 10 sob, 15 sob, ngimamnya seperti ngimami 1 orang, 2 orang, ya kurang pas. Jadi secara umum keras dan pelan adalah kita paham, tapi namun kita harus perhatian ketika kita berjamaah memimpin orang banyak. Tentunya agak dibedakan sedikit. Wa kana yaqulu, Rasulullah juga bersabda, al-jahiru bil-Qur'an, yang mengeraskan baca Al-Qur'an, kal-jahiri bis-shadaqah, seperti yang terang-terangan berinfak. Wal-musir bil-Qur'an, dan yang memelankan bacaan Quran, kal musir bis sodakoh, seperti orang menyembunyikan sodakoh. Berarti abdoliahnya kalau enggak ada sebab-sebab yang lainnya adalah apa? Situasi kondisi. Kalau enggak ada sebab-sebab ketentuan syariat, maka adalah sesuai situasi kok kondisi. Infak kan gitu, kondisi menuntut untuk sembunyi, kondisi untuk menunjukkan, kita tunjukkan. Ini keras, kalau kita perlukan kita keras. Secara umum kalau tidak diperlukan ya jangan terlalu, kecuali nanti ada tadi ketentuan-ketentuan tertentu. Di sholat jamaah tadi tentunya ditentukan dengan jamaahnya tadi. Taib. Maka na yaqra'uhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi sholawat, bacaan beliau dalam sholat-sholat. Ya tentunya tidak harus seperti ini, kita pahami bersama, kita maklumi bersama, kita mengerti bersama. Namun kita lihat bacaan Rasulullah dengan harapan kita miripkan gitu. Kalau bisa sama ditiru tidak apa-apa, bagus. Atau paling tidak mirip. Atau tidak kita paham. Oh gini toh sholat yang bacaan Rasulullah tuh. Sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah atau mencontoh dengan benar. Wa amma ma kana yaqra'uhu fi shalawati minas suwari wal ayat fa inna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafi shalawatil khamsi wa ghairiha.
Adapun yang beliau baca dalam sholat-sholat dari surat-surat atau ayat-ayat, hal itu berbeda dengan perbedaan sholat yang lima atau selainnya. Jadi sholat lima itu pun sendiri-sendiri. Al-fajru wal wadhuhru wal asru wal maghribu wal isya'u itu beda-beda. Sholat sunnah pun juga nanti beda-beda, qobliyah fajr dan seterusnya juga beda-beda. Sholat malam juga nanti beda-beda, kita lihat. Wahaka tafsila dzalika, maka perhatikan, ambillah ini perinciannya. Mubtadi'ina bisolatil ula minal khamsi, kita mulai dengan sholat pertama dari yang lima. Ini sholat pertama yaitu sholatul fajri. Al-awwal sholatul fajri, atau biasa dengan sholatul subuhi atau sholatul hudati, sama aja. Al-fajr, as-subuh, al-hudah, ketiga-tiganya muncul dalam lafaz syar'i. Al-fajr, as-subuh, al-hudah. Ini kana sallallahu alaihi wasallam yakra'u fiha bitiwalil mufassal. Beliau membaca yang panjang dari mufassal. Arti mufassal ayatnya pendek-pendek. Tiwal artinya panjang. Jadi yang panjang dari yang ayatnya pendek-pendek, artinya ayatnya pendek-pendek banyak. Jadi kok kemarin dijelaskan dibagi tiga, mufassal itu yang ayatnya pendek-pendek itu dibagi tiga, tiwal ayatnya pendek jumlahnya banyak, was ausat ayatnya pendek-pendek jumlahnya sedengan, kemudian kisor itu ayatnya pendek-pendek jumlahnya enggak terlalu banyak. Sebagian membagi tiwal itu mulai al-hujurat atau sebagian dari kop sampai amayata sa'alun, kemudian abasa sampai sebelum ad-duha itu tengah, ad-duha ke belakang adalah pendek. Namun tentunya ada yang bagi yang lainnya. Yang jelas ini beliau membaca tiwal yang panjang-panjang dari mufassal. Jadi ayatnya pendek-pendek, jisus belakang, tapi yang panjang-panjang, yang agak banyak ayatnya. Fakana ahyanan yakra'u al-waqi'ata, kadang-kadang membaca surat al-waqi'ah. Nomor suratnya 56, ayatnya 96. Dalam 96 ayat. Ini ya, biasanya agak banyak gitu ayatnya. Sebenarnya ayatnya pendek-pendek. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa li waqa'atiha kadzibah, khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, dan sebagainya seterusnya. Jadi pendek-pendek ayatnya tapi jumlahnya lumayan. Wa nahwaha minas surah, dan semisal itu dari surat-surat, fi rakaatain, dalam dua rakaat. Ini dalam dua rakaat membaca sekitar itu. Jadi bisa saja dalam riwayat kemarin sudah dijelaskan juga, kadang-kadang satu surat dibaca per rakaat, dan ini yang paling sering. Terkadang dibagi dua, kadang-kadang dua surat digabung jadi satu. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Ini ya. Waqara min surati Tur, juga pernah baca surat Tur. Wadila fi hajatil wada, dalam haji wada. Haji wada itu juga agak capek, repot, banyak orang, tapi kadang-kadang juga agak panjang. Tidak apa-apa. Wa kana ahyanan yaqra'u Qaf wal Qur'anil Majid, dan tatkala kadang-kadang juga beliau membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid, dan yang spesial itu di rakaat pertama.
Jadi akhirnya apa ya, kadang agak panjang itu, kadang dua surat dan sebagainya. Maka nahyan yaqra'u bi qisaril mufassal. Namun terkadang juga pendek. Qisar. Ka idza syamsu kuwirat. Seperti idza syamsu kuwirat. Ini meskipun sebagian mengatakan ini tengah ini. Namun ya ini pembahasan tengah, sedang panjang itu ya relatif. Nah, kalau dilihat jadi sebenarnya ini juga termasuk pendek memang, tapi sebagian ini masukkan tengah. Namun yang lain mungkin berpendapat lain. Jadi pembagian-pembagian itu bukan kepastian. Maka ada yang mengatakan ya tengah itu ya mungkin Yesus 29 itu mungkin tengah. Jadi kalau satu lembar kurang satu atau kurang apa tengah. Kalau satu halaman dan sebagainya dimasukkan pendek. Kalau sudah dua halaman tengah, kalau tiga halaman ke atas mungkin panjang. Yes, macam-macam pembagian ulama. Yang jelas kaidah syamsu kuwirat, masalah kita masukkan tengah mufassal atau kisar mufassal tidak masalah. Yang jelas beliau pernah baca tersebut. Dan seandainya kita baca yang lainnya juga tentunya tidak mengapa. Wa qara marratan idza zilzila idza zilzilatil ardu zilzalaha fi raka'ataini kiltaihima, dua rakaat, artinya rakaat pertama membaca idza zilzilat, rakaat kedua juga membaca idza zilzilat, hatta qala rawi, sampai rawinya mengatakan fala adri, saya enggak ngerti, annasiya Rasulullah amkor adalika amda. Rawinya mengatakan saya enggak ngerti, Rasul itu lupa atau sengaja. Jadi rakaat pertama membaca idza zilzilatil ardu zilzalaha, rakaat kedua juga membaca idza zilzilatil ardu zilzalaha. Kalau bolehnya ya boleh, enggak mengapa. Tapi maksudnya ini, apakah Rasul itu sengaja? Kalau sengaja ada nilai khususnya. Ini jadi rawi ragu apakah lupa atau sengaja. Jadi memang kadang-kadang subuh pun juga enggak panjang gitu intinya. Wa qara maratan bisafari kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas. Jadi subuh kan dua rakaat kan? Baca kul a'udzu birabbil falaq, surat sebelum terakhir, dan kul a'udzu birabbin nas, surat yang terakhir. Nomor 113 dan 114. Kadang-kadang pendek, memang kadang-kadang pendek, tidak dipungkiri boleh. Maka sebagai imam, maka terkadang-kadang meskipun subuh, silahkan baca pendek. Karena buktinya Rasul juga pernah mempraktekannya. Alhamdulillah kita juga sudah sering mempraktekkan. Kadang-kadang itu tengah, sedang, tapi terkadang juga ayat yang pendek. Dan Rasul juga pernah mempraktekannya. Meskipun saat itu ketika apa? Safar. Ya jadi memang lebih ditekankan lagi dalam keadaan safar. Tapi enggak safar pun tentunya enggak mengapa, boleh. Terutama mungkin kalau di daerah Timur Tengah sana mungkin musim panas, orang sulit tidur gitu. Subuh itu sudah berat, maka jangan panjang pak. Panjangkan, mereka acara tidurnya habis subuh sebagian. Banyak yang acara tidurnya habis subuh, sebelum subuh enggak tidur semalam. Ya mungkin sekali dua kali dibaca pendek, meskipun enggak musafir, enggak apa-apa. Ini. Wa qala li Uqbata ibni Amir radhiyallahu anhu, ikra fi salatika al-ma'udatain. Fama ta'awwada muta'awwidun bi mislihima. Baik. Jadi pernah juga disuruh baca tadi dua surat tadi, Uqbah bin Amir, berarti mendukung tadi. Wa kana ahyan yaqra'u bi aktsara min dzalik, kadang lebih dari itu. Fa kana yaqra'u 60 ayatan fa aktsara,
Ada kan 60 ayat dan lebih. Ya memang ada lebih tadi surat Al-Waqiah tadi lebih dari 60 ayat 96 ayat. Wa kana yaqra'u 60 ayatan fa aktsara qala ba'du ruwatihi la adri fi ihtaqra fi ihtaraqataini aw fi kiltaihima. Saya enggak ngerti apakah satu rakaat atau dua rakaat. Satu rakaat 60 ayat atau 60 ayat itu untuk dua rakaat. Yang jelas ya enggak apa-apa, kedua-duanya boleh. Wa kana yaqra'u bi surati Rum. Wa ahyanan bi surati Yasin. Rum 60 ayatan, 60 ayat, Yasin 83 ayat. Jadi kadang-kadang juga ngambil enggak mufassal yang dikatakan oleh ulama. Karena kalau dilihat-lihat ya memang kadang-kadang meskipun Yasin itu di awal juga ayatnya agak pendek-pendek. Taib. Wa mara sholat subha, wa marotan suatu saat sholat subuh di Makkah, di Makkah. Fastaftah surat al-mu'minin, baca surat al-mu'minun, surat al-mu'minin. Hatta ja'a dzikru Musa, sampai datang apa penyebutan Musa dalam surat tersebut, yaitu summa arsalna Musa wa akhau Harun bi ayatina wa sultanin mubin. Jadi sampai penyebutan Musa yaitu summa arsalna Musa wa akhau Harun bi ayatina wa sultanin mubin. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan ayat-ayat kami, dengan bukti-bukti dari kami dan penjelasan yang nyata, dalil yang kuat. Ini baik. Au dikru Isa atau Isa, rawinya ragu. Itu waja'alna ibna Maryam wa ummahu ayatan wa awainahuma, dan kami jadikan ibnu Maryam dan ibunya tanda, dan kami lindungi keduanya. Ila akhiri syakka ba'durwat, rawinya ragu. Jadi berhentinya Rasulullah sampai kisahnya Musa atau kisahnya Isa yang beberapa ayat setelahnya. Setelah ayat 4 ayat setelah penyebutan Musa adalah penyebutan Isa. Akhadathu su'lah, beliau apa batuk, faraka ruku, ada gangguan. Ini beliau akhirnya ruku. Tidak apa-apa. Jadi ini apa, panjang ayatnya 118. Namun beliau tidak selesai. Dan memang tidak mengapa kalau ada halangan ini itu tidak harus selesai. Bahkan ahyanan ya umuhum fiha bisoffat. Kadang-kadang juga membaca as-soffat 182 ayat-ayatnya. Jadi panjang itu. Bahkan yusalliha yaumal jum'ah, adapun beliau sholat fajar di hari Jumat baca alif lam mim tanzil, itu surat As-Sajdah. Fi rakaatil ula, di rakaat pertama hari Jumat. Wa bi tsaniyah hal ata'al insan, surat Al-Insan. Lumayan berarti ini agak kedua-duanya digabung ya hampir seperempat juz lah. Seperempatan juz. Ini khusus Jumat. Namun sekarang karena tidak mampu bagaimana? Ya mungkin dilatih suatu saat dilakukan. Alhamdulillah Masjid Masjid Besar, Masjid Haram, Masjid Nabawi tentunya sudah melakukannya. Dan kita juga pernah mendapati kampung ketika kita dulu pergi ke Ambon tahun 2000-an. 2000 lebih berapa kemarin. Itu sebenarnya orang kampung-kampung itu saya heran. Kalau pondokan wajar loh.
Hatta di pondokan, kita di pondok itu dulu jarang, enggak selalu baca itu imamnya. Tapi ketika di sana masyarakat kampung kok bacanya itu ya. Masya Allah, saya terenyuh. Ternyata itu mungkin karena dibiasakan, akhirnya orang biasa. Jadi aslinya panjang pendek itu gara-gara kebiasaan. Para petani itu kalau nyangkul ya kuat lama kok. Kalau kerja di sawah ya kuat lama kok. Kalau dengarkan ludruk, dengarkan wayang, dengarkan ketoprak itu ya betah lama kok. Berarti sebenarnya mendengarkan Qur'annya harusnya lebih betah. Tinggal pelatihan kebiasaan. Mudah-mudahan suatu saat hampir seluruh masjid melakukan hal ini. Tapi kalau ternyata memang berat, efeknya berat, tentunya tidak mengapa diganti yang lainnya. Ada sebuah masjid mencoba mengadakan ini di Jakarta saat itu. Setelah musyawarah, kebetulan imamnya suaranya agak pelan. Maksudnya pelan itu tuh lelet kelebasannya orang-orang itu. Jadi bukan yang Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin, itu kan agak cepat nanti selesai cuma. Tapi sudah bacanya Alif Lam Tansil, bacanya pelan. Alif Lam Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, dan seterusnya, pokoknya pelan-pelan. Ini agak akhirnya cerita. Setelah kita baca Ustaz, Jumat selanjutnya yang datang itu sedikit atau banyak yang masbuk. Jadi biasanya itu mereka itu sebelum adzan atau paling tidak sebelum iqamah sudah di masjid rapi Pak Ustaz. Akhirnya setelah dibacakan itu repot sekali, akhirnya kita tidak baca tiap Jumat Ustaz. Ya sebulan sekali gitu. Atau kadang-kadang ya demikian diusahakan, tetap dicoba, tidak apa-apa. Adapun dibagi dua, Jumat ini baca Alif Lam Mim Tanzil dibagi dua, Jumat depan Hal Ata Alal Insan dibagi dua, itu ya kurang tidak dianjurkan. Atau dibaca Alif Lam Mim Tanzil satu ayat dua ayat depan sama satu ayat dua ayat terakhirnya rokat pertama, nanti rokat kedua adalah apa Al Insan ayat-ayat awal sedikit sama akhirnya, ini juga tidak dianjurkan. Kalau mengingatkan, ya ingatkan saja. Tidak harus dengan cara seperti itu. Sebagian orang gitu, kalau malam Jumat bacanya surat Jumat, atau kadang-kadang subuhnya baca surat Al-Jum'ah. Tidak ada anjuran malam Jumat baca surat Jum'ah dalam imami, dalam maghrib, isya, ataupun subuh hari Jumat, tidak ada demikian. Jadi kalau tidak mampu, ya usahakan sedikit demi sedikit. Insya Allah kalau sudah terbiasa, mereka akan ringan. Jambil dinasihati, karena pada hukum asal bukan karena apa, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak biasa. Wa kana yutawwilu fi raka'atil ula wa yukassiru fi tsaniyah, dan beliau memperpanjang rakaat pertama dan memperpendek rakaat kedua. Jadi misalkan kalau satu halaman gitu rakaat pertama, nanti rakaat keduanya setengah halaman. Kalau dua halaman misalkan rakaat pertamanya, ya rakaat keduanya satu halaman. Rakaat pertamanya lima halaman, rakaat keduanya ya satu atau dua halaman. Intinya biasanya dijadikan yang kedua pendek. Bahkan kalau sholatnya banyak seperti taraweh, semakin dikit dikurangi sedikit demi sedikit. Wallahualam hikmahnya apa, mungkin sudah mulai berat. Jadi awal masih semangat, dibacakan setengah juz tidak apa-apa. Rokat selanjutnya 4 lembar, rokat selanjutnya 3 lembar, dan seterusnya. Dan ini hampir-hampir punah gitu. Orang rata-rata membacanya mirip-mirip saja. Rokat pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam taraweh, mirip-mirip. Sebenarnya kalau kita mampu melaksanakan terkadang dengan apa? Dengan memperkurangi sedikit demi sedikit.
Jadi secara umum rakaat pertama mari kita perpanjang, rakaat kedua agak pendek. Di antara hikmahnya biar orang dapat jamaah seluruhnya. Jadi kalau rakaat pertama itu panjang, nanti semuanya bisa masuk sehingga diharapkan bisa salam bersama imam. Mungkin di antara hikmahnya seperti itu. Dan rakaat kedua pendek karena sudah hadir semuanya, enggak terlalu panjang. Wallahu a'lam. Al-qira'atu fi sunnatil fajr. Sunnah fajr qabla subuh. Jadi sebelum subuh apa yang dibaca? Wa amma qira'atu fi raka'ati sunnatil fajri, adapun bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam di dua rakaat sunnah fajar arti qabla subuh, fa kanat khafifatan jidda, sangat pendek, sangat ringan. Hatta inna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqulu hal qara'a fiha bi ummil kitab, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, apakah dia membaca Al-Fatihah? Artinya bukan kok ragu membaca Al-Fatihah atau tidak, artinya apakah dia hanya membaca Al-Fatihah saja gitu. Atau mungkin dia bisa dipahami, apakah membaca Al-Fatihah artinya kok sepertinya kok berdirinya enggak terlalu lama, kelihatannya Al-Fatihah saja mungkin kurang gitu loh. Ya mungkin bacanya agak dipercepat, dan kita katakan bacaan tidak apa-apa agak dipercepat, yang penting tetap memahami maknanya. Jadi tidak harus Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim, tidak harus gitu ya, boleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim, pokoknya tidak apa-apa. Jadi sampai-sampai apakah baca umul kitab, tentunya tetap baca. Mungkin gara-gara saking pendeknya dianggap bertanya sepuluh, beliau yakin beliau membaca. Ini atau dia bisa bermakna dia membaca umul kitab saja, apakah dia membaca umul kitab saja gitu, atau bahkan umul kitab nggak baca sampai bertanya gitu karena menunjukkan pendeknya ini, namun tetap baca, bukan berarti nggak baca. Wa kana ayanan yaqra'u ba'dal fatihati fil ula minhuma ayata qulu amanna billah, ya, dalam Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilal wa ma unzila ila Musa wa Isa. Nah, sebenarnya ayatnya gimana? Ada Qur'an ya. Ya mungkin bisa lihat qulu amanna billahi ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa isaqa wa yaqub wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, surat itu, ayat itu. Wa bil ukhra, rakaat selanjutnya surat Ali Imran ayatnya 6 berapa gitu. Ini itu surat Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul syahdu bi anna muslimun. Itu jadi ini menunjukkan, mengingatkan kita boleh memang nyomot-nyomot ayat. Dan kemarin kita katakan kebiasaan Rasulullah ayatnya itu enggak dicomot-comot tapi dibaca lengkap satu surat, atau mungkin dijadikan dua, bahkan kadang-kadang dua surat digabung jadi satu. Intinya kebiasaannya enggak nyomot-nyomot, memang ini perkataan yang benar, tapi bukan berarti nyomot ayat itu enggak boleh, bukan. Ternyata Rasulullah dalam hal ini juga satu ayat dalam satu rakaat, dalam rakaat lain ayat yang lain dari surat yang lain. Jadi boleh, memang boleh. Tapi kebiasaan Rasulullah adalah apa? Tidak nyomot ayat, tapi baca surat secara lengkap.
Nah, kalau ini nyomot ya cuma ini aja. Nanti kalau kita mau nyomot ya boleh lah. Ini jadi masih mengkali nyolot ayat pertama. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Ini surat, tadi surat apa ini? Ad-Dukhan. Akhir-akhir nanti rakaat keduanya. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Al-mursalat akhir-akhir. Ya karena semuanya tentang surga. Atau yang lainnya. Yang mirip-mirip tapi yang usahakan memang mirip-mirip yang ada kesamaan. Ini kalau bisa. Wa rabbama qara'a badala, dan terkadang mengganti yang keduanya ya kuliah alal kitab dengan ayat yang dalam surat yang sama. Itu masih surat Ali Imran, tapi ayat ini sebelumnya atau setelahnya wallah alam. Sebelumnya, sebelum kuliah alal kitab, kuliah alal kitab ayat 64, kalau ini ayat 52. Yaitu falamma asa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala alhawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Sama aja yang terakhirnya apa ya, anna muslimun. Sekali lagi, jadi boleh memang baca satu ayat, satu ayat, tidak harus panjang. Satu surat lengkap tidak harus. Namun sekali lagi kebiasaan Rasulullah dan membaca surat secara lengkap. Wa ahyanan yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun fil ula wa qul huwallahu ahad fil ukhra. Dan terkadang Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama setelah Al-Fatihah tentunya, dan di rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Dan yang biasa kita ajarkan ke masyarakat ini, karena inilah yang memang rata-rata dihafal oleh mereka. Kalau ayat tadi, kita pun kadang-kadang ya banyak yang gak hafal para duat. Kalau ulama dulu rata-rata hafal semua tentunya. Jadi yang biasa kita anjurkan bahkan surat tadi, yaitu qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, qul huwallahu ahad fil ukhra di rakaat selanjutnya. Wa sami'a rajulan yaqra'u suratal ula fi rakaatil ula. Jadi Rasulullah mendengar orang baca surat yang pertama kuliyayal kafirun di rakaat pertama. Faqala hada abdun amana bi rabbih. Hamba ini berarti beriman kepada Rabb-nya. Jadi hamba ini beriman kepada Rabb-nya. Suma qara'a surat as-saniyata fi rakaatil ukhra. Kemudian surat kedua yaitu qul huwallahu ahad di rokaat yang lain, rokaat selanjutnya. Faqala hada abdun arafa rabbah. Dia beriman dan dia kedua ini tahu Rabbnya. Ya, Rabbnya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbnya adalah ahad. Lam yalid wa lam yulad, tidak lahir, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakunnahu kufuwan ahad, tidak ada yang semisal dengan dia. Adapun qul ya ayyuhal kafirun, dia beriman, tidak menjadi orang kafir. Hei orang-orang kafir, la abudu ma ta'budun, aku enggak akan menyembah yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, engkau juga enggak akan menyembah Tuhananku. Wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, wala antum a'buduna ma a'bud, wala ana a'budu ma a'budtum, wala antum a'buduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Baik. Salatul duhri, yang kedua salat duhur. Maka na yaqra'u fi raka'atainil ulayaini fi fatihatil kitab wa suratain. Di dua rakaat yang pertama baca Al-Fatihah dan surat. Al-Fatihah surat, nanti rakaat kedua Al-Fatihah surat. Wa yutawilu fil ula ma la yutawilu fis tsaniyah. Panjangnya yang pertama tidak seperti yang kedua. Artinya memperpanjang, sangat panjang di rakaat pertama yang tidak dilakukan pada rakaat kedua, pendek.
Bakana ahyan yutiluha, sampai kadang-kadang memperpanjang sangat panjang sekali. Hatta anukanat sholatud duhri tuqam, sampai suatu saat sholat duhur itu diikomahi. Fayadhabud dahibu, ada orang yang pergi ilal baki, ke baki. Fayakdi hajatah, buang hajat. Tidak, jadi baki itu luas. Ya mungkin sebagian baki itu saat itu untuk buang hajat, ya ada tempat terbuka luas gitu. Sebagian yang kita kenal adalah kuburan. Ya mungkin luas gitu ya, baki itu ini mungkin istilahnya daerah gitu, jadi luas. Sumaya di manzilah, pulang rumah, habis berak pulang, ya tentunya cebok atau mungkin tadi sudah istijmar. Sumaya tawaddo wudu. Sumaya tirok wa Rasulullah fi rokatil ula, datang ke jamaah, nusul jamaah, Rasulullah masih di rokat pertama. Mimma yutawiluha, karena beliau memperpanjangnya. Bayangkan, pergi jauh, berak, pulang wudu, balik ke masjid. Nah, sekarang kita kadang-kadang toilet di samping masjid pun terlambat. Jangankan toilet, wudu dok, kadang-kadang sebagian masjid itu terlambat. Maksudnya terlambat tidak bisa mengikuti rakaat pertama. Maka jadi imam tidaknya perhatian, ya tidak terlalu panjang sebagaimana Rasulullah seperti ini yang kita harapkan, tapi minimal agak ada beda lah. Jangan terlalu pendek rakaat pertama itu. Ini minimal, meskipun tidak sama dengan Rasulullah menanti orang berak, kebakik pulang itu mungkin lama, tidak dituntut seperti itu. Kalau dituntut ada orang wudu, dengar wudu, ditunggulah sebelum rukuk. Ini. Taib. Wakana ya wakan ya dununa anau yuri dubidalika, beliau, mereka para sahabat memprediksi, meyakini beliau menginginkan dengan hal itu kenapa diperpanjang. An yudrikan nasu arokatal ula, biar orang-orang mendapatkan rokaat pertama. Wakana yakra'u fi kullin min aqra'ataini qadra 30 ayatan. Beliau membaca setiap rakaat sekitar 30 ayat. Ya, mungkin tabarok dan sebagainya. Qadra qira'ati alif lam min tanzil as-sajdah wa fi al-Fatihah. Ini sekitar alif lam mim sajdah, dan di situ ada juga Fatihah. Artinya dalam rakaat itu ada Fatihah, ada itu. Wa ahyan kana yaqra'u as-sama'i wat tariq. Kadang-kadang was-sama'i wat tariq. Was-sama'i dhatil buruj atau was-sama'i dhatil buruj. Wa laili idza yakhsha wa nahwaha minas-suwari, dan semisalnya. Intinya yang enggak terlalu panjang. Namun kadang-kadang panjang sekali gitu. Terutama ada aja tadi, kalau melihat ada yang terlambat, jadi ada yang parkir sepeda motor kita dengar, ya kita tunggu. Parkir sepeda motor dengan berak ke bakit tentunya, cepetan parkir, ya orang dengar parkir, ya kita nanti. Jangan segera untuk ruku kalau bisa. Kalau bisa jangan juga setelah terlanjur ruku, ada orang datang, ya jangan cepat-cepat berdiri, jangan segera berdiri sampai Allah, ditunggu dulu. Warubbama qara'idas sama'u syaqqat wanahwa, dan juga membaca itu sama unsyakot dan semisalnya. Wakanu yarifuna qira'atahu fi dhuhri wal asri bi tirabi lihyatihi. Ini para sahabat mengetahui Rasulullah membaca gara-gara gerakan jenggotnya. Ya kalau tahu gerakan jenggot, kok tahu surat ini surat itu? Ya kemungkinan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat apa yang di baca. Mereka belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin terkadang mengeraskan. Jadi memang terkadang Rasulullah mengeraskannya sebagaimana akan dibahas atau disampaikan pada pertemuan selanjutnya nilai ta'ala. Jadi kadang-kadang memang meskipun sholat siang duhur kadang-kadang dikeraskan. Sampai di sini dulu pertemuan kita, majelis kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nantinya di surga yang penuh kenikmatan sebagaimana kita berkumpul
di saat ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.